Timnas Indonesia dipastikan tampil dengan kekuatan terbaik menghadapi Malaysia di laga kualifikasi Piala Dunia 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Kamis malam. Sadil Ramdhani menggantikan Greg Nwokolo yang absen karena tengah cedera. Pelatih timnas Simon McManamy pun sudah menyiapkan strategi khusus menghadapi laga ini. Indonesia bakal turun dengan formasi 4-4-2 Diamond yang merupakan formasi andalan Simon. Pemain senior pun mengambil banyak peran sebagai peredam emosi sekaligus pengangkat motivasi pemain muda. Pertandingan diprediksi bakal menyajikan persaingan ketat. Simon ingin konsentrasi anak asuhnya tidak pecah saat laga belum usai.